Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, anda bersama Zahra Uthman. Kepakaran Kak Zahra adalah membantu you semua celik kewangan, celik pelaburan dan bersara dengan hartanah sebagai passive income di hari tua. Okey, siapa bersama Kak Zahra pada tengah hari ini? Topik hari ini pun sangat penting dalam perancangan kewangan. Okey, tajuk Kak Zahra hari ini adalah maaf ya bising sikit di tempat ni, tapi Kak Zahra ambil peluang untuk teruskan juga untuk live ni untuk memberi manfaat kepada Kak Zahra dan you all semua yang memerlukan bantuan dari segi perancangan kewangan. Okey, tajuk Kak Zahra hari ni adalah teamwork dalam family. Teamwork ni selalu kita dengar di office, dalam business, tetapi hari ni Kak Zahra fokus teamwork dalam family. Terutamanya kita nak buat teamwork ni biar ada teamwork untuk family kita sama-sama support perancangan kewangan kita di tahun 2018 ni. Okay. Kumpulkan semua ahli keluarga kita, suami, isteri, anak-anak, biar mereka faham. Walaupun anak-anak tu masih kecil, kita biar maksudnya kita bermesyuarat, kita terangkan kepada mereka. Okey. Yang pertamanya, kumpulkan semua ahli keluarga dan kita buat dulu, kita sebagai ibu bapa buat dulu perancangan kewangan kita. Apa target kita, apa goal kita, apa yang kita capai pada tahun ni. Okay, sit down dengan ahli keluarga dan terangkan. Contoh dia, tahun ni kita nak buat simpanan. Okay, dalam yang Kak Zahra sebut 10 tips macam mana nak memberikan atau menjadikan pendapatan kewangan kita berkat dan mengurangkan kebocoran duit. Okay, siapa bersama Kak Zahra hari ni? Hai, tag kawan-kawan you all, share dengan kawan-kawan agar berdapat memberi manfaat kepada yang lain. Okay, Kak Zahra pernah ada sebut kena buat simpanan. Kemudian kita kena ada perancangan untuk hari raya, put aside bulanan untuk hari raya, bajet hari raya, dan juga put aside juga secara bulanan untuk pergi bercuti supaya hidup kita ni lebih ceria. Sebab manusia ni nak tak nak kita kena bercuti juga, sebab cuti ni dapat merapatkan hubungan. Cuma kita bercuti ni kena bergantung kepada bajet masing-masing lah. Okey, kumpulkan anak-anak, jelaskan target kewangan, berapa simpanan nak kena buat, dan ajar anak-anak apa. Contohnya kalau kita nak beli rumah, contohnya bagi tahu anak-anak kenapa kita nak buat simpanan, nak put aside, nak buat pelaburan sebab kita nak beli rumah, dan bila ada rumah kita nak sewakan rumah ni dan kita dapat side income daripada duit sewa ni. Okey, dengan anak-anak juga, family kita jelaskan juga. Contohnya kita bagi duit belanja pada anak-anak dan terangkan kepada anak-anak, mereka hanya bagi idea, mereka hanya boleh belanja 50%. 50% lagi simpan, dan biar anak-anak juga buat target masing-masing lah dengan duit simpanan ni, apa yang mereka nak buat dengan duit simpanan bila dah banyak. Jadi kita latih daripada sekarang anak-anak. Okay, kemudian sebenarnya bila ahli keluarga kita ni faham, dan lebih senang untuk kita capai target kewangan kita sebab kita akan dapat sokongan. Kalau tak ada sokongan, mungkin anak-anak kita akan rasa, alamak, kita dah tak keluar makan kat luar ke, mama, mami, ibu. Jadi kita bagi tahu dia, bermula dari sekarang kita kena cut bajet, kita kena kurangkan perbelanjaan di luar. Okay? Permanjang kat luar, makan kat luar, kita kena kurangkan. Mungkin adalah sebulan sekali, tapi tak boleh nak kerap seminggu sekali sebab kita ada target kewangan. Ingat, tahun 2018 semakin mencabar dan kita perlu membuat persediaan, membuat preparation, sambil membuat perubahan untuk kebahagiaan keluarga kita. Okey, tindakan hari ini adalah buat teamwork. Okey, buat mesyuarat dalam family kita, terutamanya berkaitan dengan kewangan. Terangkan kepada seluruh ahli keluarga kita agar perancangan tahun 2018 ini mendapat sokongan semua. Okey, sehingga itu saja sharing Kak Zahra pada hari ini. Sila share dengan kawan-kawan anda, sebarkan kepada kawan-kawan anda agar mereka mendapat manfaat daripada sharing ini.
Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertindak.